Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sigit Tegal Pinangun, tentunya channel asli anak Palembang ya teman-teman. Teman-teman di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang masalah profil ya teman-teman. Nah, profil ini kalau saya bilang ini profil double filo ya teman-teman. Beda dengan profil bulat seperti ini ya teman-teman, ini bulat hanya seperti ini, dan ini gampang ya bikinnya kalau kayak gini. Tapi kalau seperti ini lebih kelihatan komersil. Terus bagaimana caranya sih bisa seperti ini hanya dengan menggunakan alat ini? Pertama-tama tentunya kita garis seperti biasa ya teman-teman. Ini masuk ya teman-teman, tapi cenderung kita menekan bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Mengikuti garis yang sudah kita tipek supaya kita membuat alur air dulu ya. Kenapa harus dibuat alur air? Dia menambah cantik ya teman-teman. Lalu itu agak sedikit dalam ya teman-teman alur airnya, supaya nanti di pas proses finishing dia nggak meleset ya teman-teman, dia bisa menggigit fleksibel kinik ini. Nah, seperti ini bisa ditarik karena bullnose 4 ini itu sifatnya masih kasar ya, nggak bisa langsung halus seperti ini ya. Nanti tetap harus di finishing karena dia punya parit seperti ini, dia menggigit ya teman-teman, nggak mudah meleset ya. Lalu tetap pakai ini juga sepong ya untuk bagian finishnya. Nah, dia nggak meleset ya teman-teman. Selanjutnya kita juga pakai ini fleksibel yang 3000 ya teman-teman. Ini proses belum dipoles ya, nanti kalau sudah dipoles insya Allah nambah rapi ya. Terus bagaimana cara kerjanya, saksikan video berikut ini ya teman-teman, jangan di skip ya supaya tidak gagal paham. Maju, Pak.
Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah ya caranya. Nah ini karena cuma contoh aja, ini masih belum rata ya teman-teman. Nah, sekedar saran, kalau granit toko jangan dibikin kayak gini ya teman. Karena apa ya, kalau granit toko itu apalagi yang double loading ya, atau yang tile ya, dia punya dasar ini, dia punya beling ya. Kalau dibikin seperti ini kebanyakan sering pecah ya, atau ngeripisnya terlalu parah ya. Untuk selanjutnya ini juga masih di sepong dan di fleksibel 3000 ya teman-teman, supaya lebih halus. Dan nanti dilanjutkan dengan cara poles lagi. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.